Hai, minasan, salam. Konnichiwa. Genki desu ka? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Jangan Story. Di subscribe dulu ya. Assalamualaikum. Genki, kembali lagi dengan Ujichang ya. Kali ini Ujang mau isi top up OVO dari aplikasi BNI. Nah, ini caranya Ujang buka dulu top up. Lihatin Mas dikit ya. Ujang akan coba isi di sini nominalnya. Ujang lagi pengen isi 1 juta. Karena buat banyak hal ya. Bayar listrik dan lain-lain. Oke, Ujang biasanya pakai yang internet atau mobile banking BNI. Oke, ini yang BNI. Oh, ternyata langsung masuk BNI aja. Ini dikasih tahu caranya. Liatin, kalau yang nomor teleponnya itu 12 digit harus ada tambahan 8740. Ya, jadi pastikan dulu untuk nomor telepon kalian berapa digit. Ada yang 12, 10, 11, 13 itu berbeda-beda ya. Karena Ujang 12 digit maka menggunakan 8740. Setelah itu dilanjutkan nomor dari ini ya, nomor telepon kita 12 angka. Biasa kalau nomor sekarang sih biasanya 12 angka sih. Berbeda dengan yang dulu ya. Kalau yang dulu itu lebih sedikit. Oke, Ujang langsung masuk berarti ke Bank BNI saja. Oke, klik. Seperti biasa masuk dulu. Ih, kebiasaan nih BNI. Masya Allah, gagal dulu. Oke, sudah bisa. Setelah itu ke transfer. Setelahnya ke ini. Ke tadi ya, transfer virtual account ya. Lihatin nomornya tadi 8740. Setelah itu nomor teleponnya. Nomor telepon Ujichang. Oke. Lanjut. Oke. Nah, lihatin di situ. Ujichang tinggal benar kan yang namanya sesuai ya. Pastikan di situnya. Dan Ujang akan isi untuk nominalnya 1 juta dan ingat ada biaya adminnya 1000 ya. Kalau dulu mah gratis, enggak tahu nih sekarang ya. Oke, selesai. Minasan, bye-bye. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya. Dulu ya.